Pak, bisa disampaikan untuk gudang cadangan pangan di Tabalong ini ada sejak kapan nih, Pak? Gudang cadangan pangan pemerintah Kabupaten Tabalong ini dibangun pada tahun 2019 kemarin ya, dengan dana APBD, sehingga kita sekarang bisa menggunakannya untuk menyimpan beras cadangan pemerintah. Nah, seperti yang kita lihat sekarang, ini yang ada saat ini jumlahnya sekitar 30 ton ya. Nah, dan di sisa tahun kemarin ada pengadaan baru di tahun 2020 ini. Kalau fungsinya sendiri, Pak, untuk cadangan ini digunakan seperti apa aja, Pak? Jadi cadangan pangan ini gunanya adalah untuk mengantisipasi ya, jika terjadi bencana alam, baik itu yang seperti kejadian kemarinnya, banjir dan lain-lain. Kemudian juga kalau misalnya terjadi gangguan terhadap produksi pertanian, khususnya padi. Nah, kemudian juga bisa untuk mengantisipasi jika terjadi harga-harga beras ini yang terlalu tinggi, sehingga kita bisa mengadakan operasi pasar dengan menggunakan cadangan pangan. Kalau stoknya sendiri diambil dari mana, Pak? Ini kita pengadana, ini kita beli dari hasil petani lokal ya. Okay. Jadi kita tidak mendatangkan dari luar daerah, tapi kita berusaha untuk menyerap padi ataupun beras dari petani kita sendiri. Jadi secara kebutuhan suplai dari petani lokal bisa untuk cadangan pangan nih, Pak? Cukup, karena kita untuk produksi ya di tahun 2020 ini jumlahnya itu melebihi kebutuhan. Dalam artian bahwa kita sudah bersatu swasembada.